Saudara, puluhan karyawan-karyawati Kompas TV Biro Jawa Timur berbagi takjil di depan kantor Jalan Dukuhkupang Barat, Surabaya. Setelah berbagi takjil, mereka melanjutkan kegiatan berbuka puasa bersama di Hotel Amaris Jalan Bintoro, Surabaya. Inilah antrian puluhan pengguna jalan di depan kantor Kompas TV Biro Jawa Timur di Jalan Dukuhkupang Barat, Surabaya untuk mendapatkan pembagian takjil. Kesibukan menyiapkan suguhan berita terkini secara independen dan terpercaya tidak menjadi penghalang bagi karyawan-karyawati Kompas TV Biro Jawa Timur untuk berbagi dengan sesama di momen Ramadan. Kegiatan membagi takjil gratis merupakan sarana untuk berbagi kebahagiaan dan ajang silaturahim antar karyawan-karyawati Kompas TV Biro Surabaya Jawa Timur serta masyarakat umum. Ratusan takjil dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintas sebelum azan maghrib berkumandang. Pendapat saya hebat, bagus. Oke, ya makasih ya. Kompas TV. Berbagai kegiatan dan jadwal live dan juga jadwal liputan yang sangat-sangat banyak, jadi momen bagi-bagi takjil di depan kantor Kompas TV Biro Surabaya Jawa Timur ini semoga menjadi berkat bagi teman-teman yang disibukkan oleh seabrek jadwal sampai 24 jam bekerja, jadi biar mereka bisa menjadi berkat antar karyawan di sini dan untuk berbagi di momen Ramadan kali ini. Selain membagi takjil gratis, semangat kebersamaan seluruh karyawan-karyawati Kompas TV Biro Jawa Timur berlanjut dalam acara berbuka puasa bersama di Hotel Amaris Jalan Bintoro, Surabaya. Sinta Maulidia, Wahyu Anggana, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.